Sudah dikasih tahu ya nama saya ya. Di sini saya mau memberikan kesaksian produk. Kalau mau disebutkan satu persatu, banyak sekali ya kesaksian produk dari ujung Indonesia, dari Aceh sampai Merauke apa? Iya, sampai timur sana. Banyak sekali. Nah, tapi di sini saya akan sebutkan tentang saya dan keluarga saya saja. Yang pertama saya kesaksian saya menggunakan Melia Biang. Anak saya itu seorang anak gadis yang menstruasinya itu, kita kan namanya halangan apa datang bulan gitu ya, harusnya tiap bulan, tapi dia enggak, kadang 3 bulan, 5 bulan, bahkan 6 bulan. Saya tuh sebagai orang tua, sebagai ibu takut reproduksinya ya, gimana nanti kalau udah nikah ya, takutnya enggak punya anak atau gimana. Oh iya, kita kan ada Biang, coba deh pakai Biang. Alhamdulillah, hari pertama disemprot Biang itu udah lama juga dia nggak dapet ya, nggak dapet. Hari pertama itu besoknya udah langsung dahsyat. Iya. Besoknya lagi, lagi. Alhamdulillah sekarang udah rutin setiap bulan. Dahsyat. Nah itu untuk Biang. Kalau untuk propolis, saya mau pilih yang mana ya? Karena terlalu banyak tadi. Kalau saya pribadi itu dari Mahkronis. Saya pernah sampai duduk aja nggak bisa, duduk itu pusing banget. Karena namanya itu udah terlalu kronis, mungkin lukanya udah terlalu parah ya di lambung ya. Orang bilang tuh udah sempet terkapar 11 hari. Bahkan orang bilang itu sampai keluar, kalau orang Palembang bilang itu muntah tahi, maaf ya. Muntahnya tuh udah warna kuning, pahitnya minta ampun. Ya, rasanya ada yang bilang gini, sepupu dari suami saya bilang. Orang bilang mah itu nggak bisa sembuh. Okay. Saya sudah pernah coba produk dari maaf multilevel lain sebelum saya gabung di Melia Sehat Sejahtera, kampung lagi. Dan sekarang, tadinya sih iseng, niatnya mau bisnisnya gitu. Terus dikenalin sama seorang leader yang kenalannya nggak kenal sama sekali, kenalannya cuma sama-sama jadi panitia di pemilu. Dia minta nomor saya, nggak lama dia datang, ngajak leadernya juga. Prospek saya, bla 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 bla. Saya tertarik bukan di produk tadinya. Saya tertarik hitungan duitnya gitu loh. Ini sini sekian. Wah, ini bisnis secara orang Minang ya. Otaknya kalau dengar duit langsung ya. Terus, udah deh. Coba. Izin sama suami, saya izin bukan minta duit. Izin cuma untuk direstui, ya. Alhamdulillah modal sendiri. Saya gabung awalnya 3 paket. Sudah gabung 3 paket, mana duitnya ya? Kok ada dapet bonus? Ya pokoknya lama-lama intinya gabung lagi nambah paket lagi dijelasin. Tahu-tahu dapet bonus, wah semangat banget ya. Nah balik-balik ke produk tadi, awalnya saya konsumsi propolis itu, mah saya jadi kambul, ya. Terus saya tanya, saya telepon leader yang prospek saya, ini kok mah aku jadi kambul, ini perutku pedih banget ini gitu. Oh itu detox mbak, terusin aja. Alhamdulillah sekali. Sampai sekarang, telat makan pun saya enggak apa. Dahsyat. Yang dulu, kalau sudah telat sedikit aja langsung naik ke kepala. Alhamdulillah sekarang mau telat sampai sore, jam 4 sore baru makan. Alhamdulillah ora popo. Dahsyat. Itu yang keluarga saya saja ya. Karena begitu banyak sekali kalau mau disebutin satu persatu, mungkin waktunya enggak cukup. Ada yang diabetesnya sudah parah, enggak bisa jalan. Saya lagi pulang ke Padang itu. Udah gak bisa jalan beneran, soal bapak-bapak di paha itu besar sekali. Terus saya datangin ke rumah, ya nekat aja, ajak adik, bener adik di situ kan. Baru satu minggu, dia udah undang teman-teman, undang keluarga, sanak keluarga, yasinan karena sudah bisa jalan. Alhamdulillah. Cuman sayangnya saya gak ada foto setelah sembuhnya. Ya, waktu boroknya ada, setelah sembuhnya udah gak sempet foto kalau udah kebetulan udah pulang. Yang sembuh totalnya gitu ya. Terus juga banyak deh pokoknya, tapi kayaknya segitu aja dulu ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.